Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bocil sedih ayahnya dibully. Kesian banget ya guys. Jadi ceritanya ayah Bocil mau kerja guys sebagai wadud trainers day. Nah pas ayah mau kerja, ayah ngajak si Bocil kan. Tiba-tiba ada orang jahat yang ngebully ayah Bocil guys. Katanya kok kerja jadi badut. Si Bocil langsung sedih nih. Langsung dibilang sama ayah, ya sudah gak apa-apa ya, kamu gak usah malu. Si Bocil bilang tuh sama ayah, aku gak malu ya, karena pekerjaan yang penting halal. Kalian gak boleh ya ngebully pekerjaan ayah teman kalian. Yang sayang ayah, komen di bawah. Si Bocil guling-guling jadi Wednesday, kok bisa? Ada-ada aja kelakuan si Bocil guys. Masa dia guling-guling pakai kostum Wednesday guys? Ada-ada aja. Nilai video ini sobat rek kalian. Boneka lato-latonya si Bocil memanggil penampakan Wednesday, kok bisa? Jadi ceritanya guys, pas abis maghrib, si Bocil duduk di depan nih. Mama Bocil langsung panggil kan si Bocil. Ternyata guys, kata si Bocil, dia itu lagi manggil Wednesday menggunakan boneka lato-lato kayak gini guys. Emang bisa? Terus Bocil bunyiin kan tuh. Ternyata benar guys, tiba-tiba si Wednesday itu datang guys ke rumah kita. Tuh lihat guys, serem banget penampakannya. Akhirnya si Bocil kabur guys. Nilai video ini sobat rek kalian. Si Bocil tenggelam minum air laut. Kasian banget ya guys. Jadi ceritanya si Bocil lagi belajar main papan seluncuran kayak gini guys. Dia happy banget tuh, sampai-sampai gak mau berhenti. Tiba-tiba dia tenggelam dan minum air laut guys. Kasian banget Bocil. Walaupun dia udah tenggelam, dia tetap semangat nih guys belajar surfingnya. BTW nilai video ini sobat rek kalian. Semua Bocil balas dendam nih guys. Kok bisa? Jadi ceritanya guys, Mama Bocil punya permen payung nih. Si Bocil-Bocil pada minta guys. Mama Bocil gak ngasihin kan permen payungnya karena takut batuk. Malah dibilang pelit guys. Akhirnya si Bocil-Bocil malah punya permen banyak banget kayak gini guys. Pas Mama Bocil minta, malah gak boleh guys. Kata si Bocil-Bocil, katanya Mama Bocil tadi pelit guys, akhirnya gak dikasih. Aduh, kok si Bocil jadi balas dendam nih sama Mama Bocil. Nilai video ini sobat rek kalian. Si Bocil bagi-bagi bola emas, kok bisa? Jadi ceritanya guys, Mama Bocil tuh punya bola emas kayak gini guys. Nah si Bocil lagi bagi-bagi temennya nih guys. Ternyata di dalam bola emas itu adalah coklat guys. Wah si Bocil baik banget ya guys, bagi-bagi bola emasnya ke temen-temen si Bocil. BTW nilai video ini sobat rek kalian. Semua makan Yuppie Love Burger nih guys. Si Bocil makan Yuppie Love Burger juga nih. Nah gimana guys, kalian pernah makan gak? Mama Bocil juga makan Yuppie Love Burger. Ayah Bocil ternyata juga suka makan Love Yuppie Burger guys. BTW kalian pernah gak makan Yuppie-nya?